Pemirsa, Aliansi Jurnalis Independen Kediri secara resmi meluncing Sekolah Jurnalistik Jayabaya Institute. Launching bertempat di Kampus Universitas Nusantara PGRI Kabupaten Kediri. Berangkat dari adanya kebutuhan untuk membuat serta mengelola media digital secara mandiri, Aliansi Jurnalis Independen AJI Kediri meluncing Lembaga Pelatihan Jayabaya Institute. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua AJI Kediri Danu Sukendaro usai kegiatan launching. Dengan lembaga ini, kebutuhan untuk membuat dan mengelola media digital maupun media sosial nantinya bisa secara mandiri, serta mengasah skill berkarir secara profesional di industri digital. Jayabaya Institute adalah lembaga pelatihan jurnalistik, media, dan komunikasi AJI Kediri. Selain itu, peluncuran Sekolah Jurnalistik ini menjadi program kerja pengurus AJI Kediri 2021-2024, sekaligus menjawab tantangan jurnalis di tengah perkembangan zaman. Fokus group discussion yang diselenggarakan di UNP Kediri ini mengundang beberapa elemen, diantaranya akademisi, kemudian ada pemilik media, komunitas, dan PS mahasiswa gitu ya. Kami menggali dari teman-teman dari berbagai platform itu bagaimana pengembangan jurnalisme komunitas. Launching Jayabaya Institute diawali dengan fokus discussion group atau SGD yang mengambil tema penguatan jurnalisme komunitas di era digital. Dalam diskusi ini membedah tentang akar masalah pelaporan, belenggu Undang-Undang ITE dan kebebasan berekspresi. Diskusi ini dihadiri sederetan narasumber yang berkompeten, terdiri dari akademisi, praktisi media, mahasiswa, komunitas, serta lembaga profesi jurnalistik di Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Muhtar Effendi, Madu TV, mewartakan.